Halo semuanya, selamat malam. Apa bisa mendengar suara saya? Dengar, Bu, malam. Iya, terima kasih. Jelas. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita mulai sekarang aja ya. Masih 17 orang. Mau nunggu teman-temannya dulu apa dimulai sekarang aja? Jadi hari ini kita akan belajar modul 7 yaitu sentralisasi. Sentralisasi itu seringkali dikaitkan dengan pengambilan keputusan pada tingkatan tertinggi pada sebuah organisasi. Nah, nanti di sini kita akan belajar pengertian sentralisasi itu sendiri, terus pengambilan keputusan dan kaitannya dengan sentralisasi, pentingnya derajat sentralisasi yang sesuai, dan hubungan sentralisasi, kompleksitas organisasi, dan formalisasi yang udah kita pelajari minggu kemarin ya. Nah, di sini pengertian sentralisasi itu sendiri, di sebagian organisasi, segala keputusan ditentukan oleh seorang ketua atau pimpinan puncak. Organisasi lain mendelegasikan keputusan kepada manajer. Di sini dikatakan sentralisasi ini merupakan komponen struktur organisasi yang paling sering diperdebatkan karena ketidakpastian tadi. Di sini dikatakan kondisi sentralisasi nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya menyebabkan banyak ketidakpastian apakah organisasi itu bentuknya sentralisasi atau desentralisasi. Sedangkan konsentrasi pengambilan keputusan pada tingkatan hierarki yang tinggi menunjukkan tingkat sentralisasi yang tinggi. Jika keputusan diambil oleh ownernya atau CEO-nya dalam suatu organisasi itu berarti sentralisasi yang digunakan di dalam perusahaan tersebut. Sementara konsentrasi pengambilan keputusan pada tingkat rendah disebut desentralisasi. Jika pengambilan keputusannya pada level manager, bahkan mungkin ada yang staff, itu berarti pengambilan keputusannya disebut desentralisasi. Nah, di sini ada contoh kasusnya kenapa sentralisasi itu banyak diperdebatkan. Yang pertama, itu adalah sentralisasi hanya berkaitan dengan otoritas formal dalam organisasi. Contohnya itu kasus Abu Bakar. Mungkin kakak-kakaknya bisa dibaca dulu kasus Abu Bakar di halaman 7.2, baru mungkin kita bisa simpulkan bersama-sama. Saya kasih waktu 3 menit. Kalau ada yang sudah selesai membaca, mungkin boleh dijelaskan maksudnya bagaimana? Atau enggak dijelaskan ceritanya bagaimana yang kasus Abu Bakar tersebut?
di lain pihak, dia kan calon menantunya yang punya perusahaan. Iya. Jadi apakah perusahaan tersebut dikatakan desentralisasi atau desentralisasi? Desentralisasi. Karena keputusannya? Karena keputusannya itu bukan secara apa, karena dari atasan atau formal, cuma karena dia nggak mungkin sebagai keluarga. Begitu. Ya, di sini masih banyak kasus yang diperdebatkan karena sebenarnya Abu Bakar itu calon mantunya menantunya bapak yang punya perusahaan tersebut. Iya. Jadi bisa dikatakan sentralisasi maupun desentralisasi. Kalau sentralisasi memang yang mengambil keputusan ownernya perusahaan itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh keputusan-keputusannya si Abu Bakar. Yang kedua, ada kebijakan perusahaan bisa membatasi desentralisasi. Nah, di sini dikatakan kalau tingkatan hierarki yang rendah ternyata dibatasi oleh kebijakan perusahaan. Maka bisa dipertanyakan apakah benar bahwa para pengambil keputusan tingkatan hierarki yang rendah benar-benar diberi kebebasan untuk menetapkan suatu keputusan. Ataukah desentralisasi itu hanya semu saja? Memang benar ketika ada perusahaan, oh karyawannya boleh mengambil keputusan di karyawan di perusahaan tersebut, tapi ada kebijakan-kebijakannya misalnya. Itu juga membuat, oh berarti itu sentralisasi dong, karena kebijakannya dari ownernya sendiri, owner atau CEO-nya. Jadi tidak bisa secara gampang membuat memutuskan suatu kebijakan. Yang ketiga itu ada sentralisasi sering diartikan sebagai pengambilan keputusan yang dikonsentrasikan di satu titik. Nah, di sini contohnya itu pengambilan keputusan tetap saja akan dianggap bersifat sentralistik apabila karyawan pelaksana tidak diperkenankan untuk ikut memberikan andil dalam berbagai pengambilan keputusan. Yang keempat, ada teknologi informasi yang terus-menerus memantau keputusan-keputusan yang bersifat desentralistik bisa dimanfaatkan untuk menerapkan pengendalian yang bersifat sentralistik. Nah, di sini contohnya kalau di perusahaan teknologi. Jadi, pengambilan keputusan diserahkan ke level manager, tapi owner atau CEO ini menggunakan teknologi untuk memantau manajer-manajer ini. Jadi kalau ada kesalahan bisa langsung cepat untuk dikoreksi. Nah, ini juga dipertanyakan apakah pengambilan keputusan ini sentralistik atau desentralistik. Selanjutnya ada pengendalian input informasi oleh bawahan bisa membuat pengambilan keputusan yang sentralistik menjadi desentralistik. Nah, ini pengendalian input informasi ini yang biasanya disampaikan ke atasannya itu disaring oleh para bawahannya ini. Jadi hanya menyampaikan informasi-informasi yang mungkin dianggap tepat untuk disampaikan ke atasannya. Oleh karena itu, proses penyaringannya ini bisa menyebabkan perusahaan itu mengalami desentralisasi. Nah, di sini ada pengertian karena jenis-jenisnya seperti tadi, lebih lengkap. Arti dari sentralisasi itu adalah derajat atau tingkat konsentrasi yang diberikan kepada pemegang otoritas resmi, baik berupa individu, unit, bagian, ataupun tingkatan hierarki. Biasanya tingkatan hierarki yang posisinya lebih tinggi dalam organisasi yang memberikan keputusan untuk memiliki kebebasan dalam menetapkan pilihan keputusan, sehingga karyawan dan tingkatan hierarki yang lebih rendah dalam organisasi hanya memiliki kesempatan minimal untuk memberikan masukan atau input terhadap tugas yang mereka kerjakan.
Jadi itu pengertian dari sentralisasi. Keputusan tetap diambil oleh CEO-nya, tapi para bawahannya memberikan masukan informasi penting atau input kepada atasannya, dan itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh para atasan. Nah, ini perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu terkonsentrasi terhadap pengambilan keputusan dan tindakan pada level manajemen tertinggi. Sedangkan desentralisasi itu delegasi dan pemberian otoritas secara konsisten kepada bawahan untuk menunjukkan kinerja. Lebih jauh perbedaan sentralisasi dan desentralisasi itu adalah di sini keuntungan dan kekurangannya ya. Di buku yang mungkin kurang dijelaskan ini, terus saya cari sendiri keuntungan dari sentralisasi itu memberikan kekuatan dan prestis bagi manajer. Karena dia mengambil semua keputusan, jadi dia merasa prestis dan kuat di dalam organisasi itu. Yang kedua, meningkatkan keseragaman dan kebijakan praktek dan pengambilan keputusan. Oleh karena dilakukan yang pengambilan keputusan oleh satu orang di dalam organisasi, maka keputusan itu akan seragam dilaksanakan di semua jajaran perusahaan. Oh. Selanjutnya ada meminimalkan duplikasi dari fungsi. Karena terpusat tadi, jadi tidak ada informasi yang duplikasi atau informasi ganda, dan fungsinya bisa berjalan dengan efisien. Selanjutnya ada meminimalkan prosedur controlling dan praktek yang berlebihan. Sedangkan kekurangan dari sentralisasi itu sendiri adalah terabaikannya fungsi untuk manajer pertengahan dan menurunkan motivasi untuk membimbing secara langsung. Karena dia tidak dikasih kebebasan untuk mengambil keputusan, jadi fungsi manajer pertengahan itu mereka menjadi tidak termotivasi untuk bekerja karena mereka tidak diberi kebebasan itu tadi. Sedangkan kekurangan lainnya yaitu supervisor keperawatan sebagai penghubung dari kabid keperawatan dan manajer level pertama. Ini mungkin kurang jelas ya. Selanjutnya, desentralisasi itu keuntungan dan kerugiannya apa? Yang pertama, meningkatkan moral dan hubungan interpersonal. Jadi hubungan antar karyawannya lebih baik. Karena yang mengambil keputusan mungkin orang yang sudah dikenal, atasannya secara langsung. Yang kedua itu mengurangi kegiatan administrasi harian. Yaitu membuat laporan misalnya kepada atasan setiap hari. Jadi mungkin karena dia keputusannya diambil oleh orang yang ada di dalam staff itu sendiri, makanya kegiatan administrasinya dikurangi, yaitu, dan membuat pengambilan keputusan menjadi action atau langsung dilakukan secara cepat. Setelah itu ada mengembangkan manajer pertengahan. Setelah itu ada meningkatkan antusiasme dan koordinasi bagi pegawai karena dia diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu di dalam organisasi, maka mereka antusiasmenya meningkat dan diharapkan pegawai bisa berkoordinasi dengan baik. Setelah itu ada memfasilitasi tindakan oleh manajer tingkat pertama dan meningkatkan koordinasi terutama untuk pelayanan. Sedangkan desentralisasi ini juga ada beberapa kerugiannya. Yang pertama, manajer tertinggi akan merasa berkurangnya status karena statusnya atau pengambilan keputusannya diserahkan kepada bawahan. Selanjutnya, manajer mungkin tidak akan secara penuh menggunakan personel yang berkualitas.
Selanjutnya ada meningkatkan biaya manajer dan staf banyak, karena dia membutuhkan orang yang untuk mengisi jabatan-jabatan di bawah yang mengambil keputusan ini, mereka membutuhkan orang yang profesional. Jadi orang yang profesional itu maka meningkatkan biaya karena mungkin gajinya juga akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak pengambil keputusan tadi. Overlapping dan duplikasi. Duplikasi informasi yang seperti yang disampaikan sebelumnya, hambatan keseragaman dan standar rendah dalam pengambilan keputusan. Karena diserahkan kepada bagian staff, mungkin standarnya beda pada setiap staff, dan tingkat keseragamannya itu juga kurang. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan emergensi tidak memungkinkan muncul. Selanjutnya ada dinamakan dengan otoritas. Otoritas adalah hak atau kewenangan untuk bertindak atau memerintahkan pihak lain agar bertindak menuju tercapainya tujuan suatu organisasi. Otoritas itu hak atau kewenangan. Misalnya CEO haknya itu untuk mengatur karyawannya seperti apa gitu. Jadi otoritas itu hak atau kewajiban seseorang di dalam organisasi itu. Atau pekerjaan seseorang di dalam organisasi itu. Otoritas berkaitan dengan posisi seseorang dalam organisasi. Bukan karena faktor individu. Setelah lepas jabatan, maka otoritas seseorang bisa hilang. Karena otoritas itu sama seperti pekerjaan. Kalau pekerjaannya hilang, maka dia juga tidak harus melakukan pekerjaan itu kan. Misalnya jabatannya sebagai manajer marketing. Kalau dia dilepaskan jabatan sebagai manajer, maka dia tidak harus mengambil keputusan lagi, tidak harus melakukan kegiatan seperti manajer marketing lagi. Di sini dikatakan ada dua corak atau otoritas secara garis besar, yaitu otoritas lini dan otoritas staff. Kalau otoritas lini itu menunjukkan otoritas yang dimiliki seseorang atasan terhadap seluruh kegiatan dari bawahannya. Nah, sedangkan otoritas staff memiliki sifat terbatas, hanya bersifat mengusulkan dan tidak sampai tahap eksekusi. Contoh, konsultan hukum, HRD, bagian akuntansi, pemasaran, dan sebagainya. Perbedaannya, kalau otoritas lini ini misalnya seorang CEO atau manajer yang sudah tahapnya di atas yang profesional. Dia memiliki bawahan dan dia bertanggung jawab atas semua kegiatan dari bawahannya. Kalau otoritas staff itu, contohnya misalnya bagian HRD, dia memberikan informasi atau informasi penting terhadap otoritas lini yang biasanya itu CEO atau manajer tingkat atas terhadap informasi karyawannya. Tapi dia tidak bisa membuat keputusan, dia hanya memberikan informasi dan informasi ini akan digunakan oleh manajer tingkat atas yang mempunyai otoritas lini ini untuk mengambil keputusan. Sampai sini ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya tentang otoritas ini? Mau nanya, Bu. Boleh. Kan di perusahaan itu ada HRD, ada personalia gitu. Kenapa mas? Kan biasanya kan di perusahaan ada HRD, ada yang bilang juga ada personalia itu gimana maksudnya? Oh, yang contoh di otoritas staff ini ya mas ya? Iya. Nah, kalau bagian HRD, bagian personalia, bagian akuntansi, bagian pemasaran, itu termasuk staff di dalam organisasi. Nah, mereka ini punya sifat terbatas, mereka punya fungsi terbatas, tapi mereka tidak bisa mengambil keputusan di dalam perusahaan. Jadi, mereka ini tugasnya hanya untuk mungkin meneliti, terus provide atau memberikan informasi terhadap CEO-nya atau owner-nya tentang informasi karyawan atau informasi produknya. Seperti itu. Artinya itu apa divisinya itu masing-masing gitu ya? Iya, divisinya masing-masing.
mereka tidak bisa disamakan karena HRD bagian rekrutmen atau merekrut karyawan, akuntansi bagiannya berbeda lagi, pemasaran, memasarkan produk, seperti itu. Nah, tapi di sini mereka tidak bisa mengambil keputusan menyeluruh terhadap organisasinya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lagi di rantai komando. Nah, rantai komando ini menunjukkan saling hubungan antara seorang atasan dengan para bawahan. Yang dimulai pada posisi puncak organisasi, kemudian menyebar dan membesar setiap tingkatan hierarki yang lebih rendah. Rantai komando bisa dilihat di halaman 7.9. Itu sama seperti struktur organisasi. Adanya rantai komando dan dari mulai puncak hingga tingkatan hierarki paling rendah dalam organisasi menunjukkan bahwa pimpinan puncak mempunyai peluang untuk mengatur seluruh bagian maupun tingkatan hierarki organisasi. Dan melalui rantai komando ini kita bisa memahami bahwa komunikasi resmi dilakukan melalui rantai atau garis komando tersebut. Nah, garis komando itu, nah ini contohnya. Misalnya direktur utama itu sebagai yang paling atas atau CEO dari organisasi. Selanjutnya dia mempunyai 3 bawahan, ada direktur umum, sekretaris, dan direktur teknik. Sekretaris itu hanya mempunyai lini ke direktur utama, tidak mempunyai lini ke bawahan lainnya, tetapi direktur utama garisnya itu di direktur umum. Sedangkan direktur umum itu mempunyai 3 bagian lagi, misalnya divisi general affair atau personalia yang tadi dikatakan Mas Endar. Selanjutnya dia mempunyai divisi keuangan dan divisi pengembangan usaha. Sedangkan direktur teknik itu mempunyai 3 divisi juga, misalnya divisi teknik, divisi real estate, atau divisi alat berat. Ini contoh perusahaannya, mungkin perusahaan real estate kali ya. Dan sedangkan divisi teknik sendiri mempunyai 3, yaitu logistik, monitoring, dan estimator. Kalau ya contoh di buku, direktur utama itu punya 3 bawahan, yaitu umum, direktorat produksi, dan direktorat pemasaran. Direktorat itu bisa dikatakan direktur. Direktorat umum mempunyai bagian keuangan dan bagian SDM. Nanti mereka bagian keuangan dan SDM ini melakukan report ke direktorat umum, baru direktorat umum melakukan report ke direktorat utama, seperti itu. Sedangkan kalau direktorat produksi mempunyai 3 bagian juga, bagian logistik, bagian produksi, dan bagian penelitian dan pengembangan di bank. Nah, sedangkan bagian produksi ini menghandle 6 seksi. Pertama, seksi produksi barang A, seksi produksi barang B, C, D, perencanaan dan pengendalian barang, dan pengawasan mutu barang. Jadi seksi-seksi ini nanti akan melapor atau memberikan informasi kepada bagian produksi, sedangkan bagian produksi akan memberikan informasi ke direktorat produksi, dan direktorat produksi melakukan informasi ke direktorat utama. Begitu step atau stage langkah-langkahnya. Sedangkan direktorat pemasaran mempunyai 2 bagian, bagian pemasaran dan ekspedisi. Ekspedisi pengiriman, ya, pengiriman barangnya. Ada yang mau ditanyakan berdasarkan rantai komando ini? Ada yang masih bingung? Nah, di sini masuk ke pengambilan keputusan dan sentralisasi. Tugas para manajer, apapun posisinya di dalam organisasi, adalah membuat keputusan. Karena dia seorang manajer, maka dia seharusnya mengambil keputusan di dalam suatu organisasi tersebut. Dan tingkat atau derajat pengendalian suatu pihak
terhadap proses pengambilan keputusan secara keseluruhan menunjukkan tingkat sentralisasi dalam organisasi. Dan fungsi bawahan yaitu mengumpulkan segala informasi. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dan di sini bawahan sangat menentukan pilihan keputusan dari manajer. Sedangkan pengambilan keputusan bukan hanya merupakan proses pemilihan alternatif karena konsep sentralisasi tidak simpel. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Sebagai contoh, ini yang pertama ya. Di masa lalu, staf gubernur suatu provinsi mengirimkan radiogram kepada seorang camat yang menggambarkan bahwa gubernur akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa desa di kecamatan. Selanjutnya, dia meminta agar pagarnya dicat baru. Tetapi karena miscommunication pada saat itu, kata baru menjadi kata biru. Dan ketika gubernur heran, semua pagar rumah, masjid, dan balai desa warnanya semuanya biru. Itu miskomunikasi dari pengambilan keputusan dan sentralisasi ini. Karena keputusan yang diambil sentralisasi atau dari pusat, maka miskomunikasi juga akan sering terjadi. Nah, contoh kedua ini perbedaan rencana pelaksanaan. Kalau perbedaan ini misalnya dari pusatnya ingin pimpinan negara ingin agar penebangan hutan secara liar ditumpas habis. Tetapi para pemimpin di daerah merasa keberatan karena penebangan hutan merupakan satu-satunya sumber pendapatan bagi daerahnya. Nah, ini juga kalau keputusan diambil secara sentralisasi banyak mengakibatkan orang yang tidak setuju akan keputusan tersebut. Karena mungkin berbeda dengan keadaan di lapangannya. Apakah ada yang ditanyakan dengan pengambilan keputusan dan sentralisasi ini? Belum ada. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Sentralisasi dinyatakan hanya berkaitan dengan otoritas formal dalam organisasi. Benarkah pernyataan itu? Ada yang mau menjawab? Benar, Bu. Kenapa Mbak benarnya? Karena sentralisasi itu hanya berkaitan dengan struktur resmi atau formal organisasi. Dan sama sekali nggak ada kaitannya dengan organisasi informal. Ya. Terus, sentralisasi juga hanya berkaitan dengan otoritas resmi yang dimiliki oleh setiap posisi dalam organisasi. Akan tetapi, kenyataannya seringkali bawahan bisa memiliki kekuatan yang tidak formal, yang besar, sehingga tidak mudah diatur hanya dengan otoritas formal atasnya. Iya, jadi kalau misalnya sentralisasi ini hanya berkaitan dengan otoritas formal, misalnya yang terjadi dengan perusahaan, tapi jika di luar perusahaan, tidak ada kaitannya dengan informal. Tapi dalam kenyataannya, bawahannya memiliki kekuatan tidak formal yang besar sehingga tidak mudah diatur. Bawahan juga mungkin punya kekuatan-kekuatan yang tidak formal, makanya mereka susah diatur. Yang pertanyaan selanjutnya, apa sebabnya pengendalian informasi oleh bawahan bisa membuat pengambilan keputusan yang sentralistik
menjadi bersifat desentralistik. Ini yang tadi udah kita bahas, kenapa keputusan yang diberikan oleh, informasi yang diberikan oleh bawahan kepada atasannya, yang semulanya awalnya organisasi bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Ada yang mau menjawab? Mungkin Mbak, siapa ini? Mbak Ipah Latifah? Mbak Luwiana? Mbak Luwiana ada nggak? Mbak Mianti? Sambil kerja dia, Bu. Oke, kalau begitu Mas Muhammad Nur Hadi? Nggak ada juga. Mbak Nur Anissa? Kok nggak ada semua ya? Mbak Nyai Sumiati? Ada, Bu. Bentar, Bu. Masih ke kamar mandi, nyuci. Oke. Kalau gitu diganti aja Mbak Faijah Puspita. Mas Paiman. Mbak Ratih Dwi. Ya, Bu. Oke. Akhirnya ada. Yang nomor 2, apa sebabnya pengendalian input informasi oleh bawahan bisa membuat pengambilan keputusan yang sentralistik menjadi desentralistik? Ini repetinya nggak bisa keluar nih, Bu. Ada di halaman 7.12. Pertanyaan nomor 2. Sudah ketemu, Mbak? Sudah ketemu, Bu. Apa sebabnya pengendalian input ini, ya? Iya, yang nomor 2. Ini nih, pengambilan keputusan oleh atasan sesungguhnya seringkali merupakan pemilihan alternatif. Ini kok semuanya kayak mamanya bawahannya bisa menyelesaikan untuk apa keputusan dari atasan itu alternatif aja, jadi pilihan gimana yang terbaiknya gitu. Iya benar. Jadi kalau misalnya keputusannya atau informasinya itu disaring lagi oleh bawahannya dan ketika menyampaikan informasinya ke atasannya tidak lengkap sesuai dengan informasi seperti adanya, itu berarti keputusannya bersifat desentralisasi. Iya. Ya. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, kebijakan organisasi dinyatakan bisa membatasi desentralisasi dan mengapa sebabnya? Sekarang Mas Roni Normalis. Hadir, Bu. Oke, mungkin bisa jawab yang nomor 3. Kebijakan organisasi dinyatakan bisa membatasi desentralisasi, apa sebabnya? Bawahan bisa saja dinyatakan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan
Tapi seringkali keputusan yang boleh diambil ternyata terbatas dalam lingkungan yang diizinkan oleh kebijakan perusahaan. Contoh, cabang perusahaan di era dinyatakan oleh kantor pusat boleh menetapkan bentuk organisasinya sendiri, tetapi kebijakan kantor pusat perusahaan ternyata membatasi jumlah kepala bagian pada setiap cabang hanya 4 orang, sehingga seperti apapun apapun juga rencana bentuk organisasi yang dirumuskan secara perusahaan tetap saja tidak bisa melanggar ketentuan tentang jumlah maksimum kepala bagian menurut kebijakan kantor pusat ini. Ya, terima kasih Mas. Sama-sama Bu. Iya, jadi kalau misalnya sebenarnya atasannya sudah punya kebijakan sendiri, walaupun keputusannya diberikan kepada bawahannya, tetapi sudah ada kebijakan sendiri, itu tetap saja bisa membuat keputusan yang desentralisasi menjadi sentralisasi. Oh iya Bu, aku mau nanya Bu. Oh iya, silahkan Mas. Kan ini kan tadi kan bermasalah dengan apa gitu, batu-batu. Dengan berkeputusan, misalnya kayak contoh Bu ya, maaf ya. Yeah. Kalau kita misalnya itu kan daerah-daerah Kalimantan itu kan banyak ada yang dari pemerintah itu kan memberikan izin, surat izin buat apa, batubara apa, pengambilan batubara itu kan Bu. Yeah. Apa misalnya, kan kayak berlopang-lopang itu kan, berlopang itu kan berbahaya, kenapa gak ditutup apa gimana gitu Bu. Ya, sebenarnya kewenangan batubara itu pertama dari pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kalimantan itu, kewenangannya mungkin pemerintah pusat lalu daerah. Tapi kalau yang ilegal ini, kewenangannya, atau yang perusahaan kecil, itu kewenangannya pemerintah daerah itu sendiri. Jadi kalaupun ada lubang-lubang itu kan, kemarin dikatakan kalau perusahaan besar, lubangnya digunakan untuk pelihara ikan, untuk pengairan, air bersih bagi warga, dan sebagainya. Tapi banyak perusahaan-perusahaan ilegal ini yang tidak menutup lubangnya, tapi juga tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, seperti itu. Jadi ditinggalkan begitu saja. Sebenarnya kewenangannya itu ada di pemerintah daerah, itu untuk perusahaan kecil, tapi yang untuk perusahaan besar yang mengambil banyak lahan itu kewenangannya pemerintah pusat. Makanya terjadi miskomunikasi di situ, jadinya terlalu banyak tambang yang ada di Kalimantan. Gimana Mas? Tapi gini Bu, tapi setahu saya dari berita ya, maaf ini Bu ya. Enggak apa-apa tapi, Mas, enggak usah minta maaf. Ya, tapi kebanyakan yang pemerintah dari pusat itu katanya udah di apa? Dari pusatnya malah meninggalkan kerja seperti itu Bu. Mm-hmm. Berlobang sendiri, jadi katanya mau dibuat apa? Mau dibuat untuk pelihara ikan, untuk air bersih bagi wisata, warga, Bu. Untuk wisata juga bisa. Sekarang aja Bu, belum dibangun kayak gitu Bu. Wisata lo Bang? Ya buat pelihara ikan lele lo asli. Ini Pak Roni ya, sudah menambahkan ya. Ini memang perlu waktu lama itu, apa itu reboisasi biasanya itu. Jadi itu harus menunggu waktu, jadi nggak bisa langsung ditanam atau diapa itu. Karena kadang-kadang ada jajar apa, karena banyak-banyak gitu. Iya, sebenarnya. Karena gini, Bos. Kenapa? Saya lihat di berita sih ya, nggak mungkin ya. Kalau waklam ya namanya juga berita ya. Tapi kan itu kan katanya udah lama gitu, tapi kok belum di berbahaya juga sih kalau kena orang kayak gitu berlobang gitu. Saya nggak tahu juga sih ya. Aku juga pemerintah sih, jadi tanya sama ibunya. Kok saya? Tanya sama pemerintahnya. Jadi kalau misalnya di Kalimantan saat ini untuk yang di berlobang tadi, yang galian, ya. Terus yang ada airnya, sementara sih yang saya lihat itu
ada sebagian yang sudah dipergunakan sebagai kolam ikan yang untuk warga, dikasih warga. Ada juga sebagian yang digunakan untuk dikelola sebagai air bersih, seperti itu. Tapi mungkin banyak yang ditinggalkan begitu saja, dan itu mungkin dikarenakan karena dia ya tidak bertanggung jawab seperti tadi perusahaannya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ada yang bertanya lagi? Cukup dulu, Bu, saya, Bu. Oke, kita lanjut ke pentingnya derajat sentralisasi yang sesuai. Nah, sentralisasi yang sesuai ini, desentralisasi itu memberikan kesempatan kepada organisasi untuk bertindak cepat tanpa menunggu hierarki dalam organisasi. Karena yang mengambil keputusan manajer bawah tadi, sedangkan reaksi terhadap perubahan hanya butuh dilakukan oleh unit terdekat dari perubahan yang terjadi. Nah, misalnya masalah pada promosi, cukup unit marketing yang memutuskan untuk keputusan yang bisa diambil. Makanya unit marketing atau staff marketing biasanya dilakukan derajat yang desentralisasi daripada sentralisasi, karena dia harus cepat dalam mengambil keputusan atau bereaksi terhadap tindakan dari pesaingnya atau apa yang dibutuhkan konsumen saat ini. Seperti itu. Selanjutnya, desentralisasi juga memberikan informasi yang lebih terperinci dan memudahkan untuk mengambil keputusan. Terperinci tadi karena organisasi informasinya tidak disaring tadi ya. Jadi informasinya lengkap dan jelas dan memudahkan untuk mengambil keputusan. Di sini contohnya di halaman 7.17 itu ada cabang perusahaan kosmetik The Body Shop di Indonesia. Mengenal pola penggunaan kosmetik dan juga daya beli masyarakat Indonesia dibandingkan kantor pusat mereka di Inggris. Jadi, keputusan, pengambilan keputusan diberikan secara keseluruhan pada The Body Shop di Indonesianya, perusahaan yang ada di Indonesia, karena lebih mengenal konsumennya atau kebutuhan orang-orang yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada desentralisasi, juga memberikan informasi yang lebih terperinci yang memudahkan untuk pengambilan keputusan. Sini udah jelas. Dan selanjutnya desentralisasi meningkatkan motivasi kepada karyawan. Nah, ini ingat nggak teori X dan teori Y yang kita bahas kemarin? Kalau teori X itu mengatakan kalau karyawan itu negatif ya, tidak suka bekerja, harus selalu disuruh, tidak mempunyai inisiatif, dan teori Y ini kebalikan dari teori X. Di sini dikatakan kalau pengambilan keputusan diberikan keseluruhan kepada karyawan atau manajer tingkat menengah, mereka merasa berguna karena mereka diberikan otoritas tadi. Itu untuk teori Y. Sedangkan untuk teori X, jika karyawan dinilai tidak bersemangat, tidak mempunyai inisiatif, dan sebagainya, yang semua yang negatif, itu maka sebaiknya digunakan derajat sentralisasi di dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada desentralisasi memunculkan peluang para manajer, khususnya yang tingkat bawah, untuk mendapatkan pelatihan. Nah, pelatihan ini berguna untuk nanti ketika mereka mengalami kenaikan posisi dalam organisasi. Oh, nonton ya, Mbak Hertianti. Aku lagi ngomong ke Ciko. Iya. Ya, di sini ya dikatakan contoh halaman 7.18. Untuk pengambilan keputusan yang sentralisasi biasanya dilakukan kepada
pabrik ya, yang tingkat efisiensi organisasinya tinggi, seperti itu. Sedangkan kalau yang desentralisasi, misalnya dengan aspek-aspek keuangan, hukum, dan terpusat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada di sini dikatakan desentralisasi tidak selalu dianggap positif yang tadi dikatakan. Kalau misalnya di pabrik misalnya di karyawannya diserahkan pengambilan keputusan, itu mungkin akan pekerjaannya tidak selaras dan tidak seragam dan akan semuanya sendiri, mungkin seperti itu. Jadi kalau organisasi yang mengutamakan efisiensi sebaiknya dilakukan derajat sentralisasi. Selanjutnya, keputusan-keputusan yang bersifat menyeluruh dan apabila dianggap dapat meningkatkan efisiensi organisasi, maka sentralisasi sangat penting dilakukan. Contoh lain yaitu hal yang berkaitan dengan keuangan, hukum akan lebih baik dilakukan jika tersentralisasi. Nah, kalau keuangan hukum ini, kenapa tersentralisasi? Karena misalnya dengan keuangan, mereka menggunakan metode apa agar selaras semua pekerjaan dari accounting-accounting ini. Kesimpulannya, derajat sentralisasi yang tinggi maupun yang rendah, masing-masing mungkin dibutuhkan walaupun pada situasi atau kondisi yang berbeda. Tergantung perusahaannya, mereka membutuhkan derajat sentralisasi atau desentralisasi, tergantung jenis perusahaannya juga. Faktor situasi akan menentukan derajat sentralisasi yang sesuai. Karenanya, identifikasi adalah cara yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yang perlu dilakukan. Ada yang bertanya sampai sini? Belum ada, Bu. Oke. Kalau gitu, hubungan sentralisasi, kompleksitas, dan formalisasi. Kalau hubungan sentralisasi dan kompleksitas itu, umumnya, secara umum, sentralisasi berlawanan dengan kompleksitas. Karena biasanya, organisasi yang tersentralisasi biasanya tidak kompleks, ya. Sentralisasi terjadi pada bentuk organisasi yang tidak kompleks. Organisasi yang simpel yang memiliki rentang horizontal dan vertikal pendek. Organisasi yang kecil juga biasanya dilakukannya desentralisasi. Sentralisasi juga bisa di sisi lain. Umumnya semakin tinggi derajat sentralisasi dalam pengambilan keputusan, maka semakin kecil peluang bagi jabatan yang ada di dalam organisasi untuk diisi oleh tenaga profesional. Jadi ini yang kita bahas kemarin, kalau misalnya orang yang cerdas, orang profesional tidak mau bekerja pada perusahaan yang tingkat formalisasinya tinggi atau tingkat sentralisasinya tinggi. Soalnya mereka mau mengambil keputusan, mereka mau belajar gitu. Dan kesimpulannya bahwa derajat kompleksitas yang tinggi biasanya diikuti oleh meningkatnya desentralisasi dalam organisasi. Nah, ini selanjutnya ada hubungan sentralisasi dan formalisasi. Para peneliti menemukan bahwa hubungan sentralisasi dan formalisasi tidak terlalu jelas. Awalnya ditemukan organisasi dengan formalisasi yang tinggi ternyata biasanya bersifat desentralistik. Nah, ini peneliti tidak menemukan alasan yang jelas hubungan keduanya, tapi awalnya ditemukan formasi tinggi
perusahaannya bersifat desentralistik. Di sini contohnya ketika sebuah organisasi memiliki banyak karyawan yang tidak terampil, maka SOP atau formalitasnya tinggi. Maka umumnya proses pengontrolan dalam organisasi ini akan berada pada pengambilan keputusan di puncak organisasi tersentralisir. Nah, ini contohnya yang tadi yang kita bahas kemarin, yang cleaning service. Karena dia karyawannya tidak terampil atau tidak profesional, maka dibutuhkannya SOP atau standarisasi. Nah, di sini dikatakan kalau dia terstandarisasi begitu, maka pengambilan keputusannya termasuk sentralisasi atau tersentralisir. Dan ketika banyak tenaga profesional, maka formalisasi akan berkurang, maka terjadi desentralisasi. Nah, ini yang kita bahas kemarin, yang orang profesional itu tidak mau perusahaan yang formalisasinya tinggi, yang terlalu banyak aturan, soalnya mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Maka di sini dikatakan untuk bekerja dengan orang-orang seperti itu, maka perusahaan harus menjadi desentralisasi atau mengambil keputusan diberikan kepada tenaga profesional ini. Namun secara umum, keputusan yang bersifat strategis selalu dilakukan secara sentralisasi, sedangkan yang bersifat operasional akan berlaku desentralisasi. Keputusan strategis itu keputusan yang untuk kedepannya, untuk visi dan misinya, untuk continually, bertahap. Visi dan misi sebuah perusahaan itu keputusannya biasanya dilakukan oleh orang dengan jabatan tertinggi di dalam perusahaan. Kalau sifatnya operasional, maka bisa dilakukan oleh orang yang manajer pada setiap perusahaan, dan biasanya di sini desentralisasi. Nah, penutupnya di sini, sentralisasi merupakan permasalahan yang banyak muncul di sebuah organisasi. Biasanya organisasi yang ingin mengambil keputusan itu harus melakukan, atau CEO-nya atau owner-nya biasanya melakukan, pertama yaitu pengumpulan informasi dari staff-nya, analisa terhadap informasi yang didapatkan, apakah informasinya benar adanya sesuai dengan yang ada di lingkungan organisasinya. Selanjutnya penetapan keputusan itu sendiri. Selanjutnya si CEO tersebut mengambil keputusan yang harus dilakukan. Selanjutnya ada peresmian pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut. Ini langkah-langkahnya ketika seseorang ingin mengambil informasi, mengambil suatu keputusan. Desentralisasi mengurangi kemungkinan terjadinya penumpukan informasi yang berlebihan pada tingkatan hierarki yang tinggi. Juga memberikan peluang untuk memberikan masukan informasi yang lebih terperinci. Jadi kalau misalnya semua orang yang ada di dalam organisasi memberikan informasi kepada atasan, orang yang paling atas misalnya yang mempunyai perusahaan tersebut atau CEO-nya, maka informasi akan overlapping, yaitu akan terjadi penumpukan dan terlalu banyak informasi, jadi mempengaruhi pengambilan keputusan pada CEO tadi yang tidak 100% benar gitu. Pengambilan keputusannya mungkin akan lebih rancu dan sebagainya. Makanya desentralisasi ini diperlukan agar informasinya lebih terperinci dan bisa diambil oleh manajer atau staff yang mengambil keputusan. Di pihak lain, sentralisasi memberikan perspektif yang menyeluruh dari keputusan-keputusan yang bersifat menyeluruh mengenai organisasi. Nah, perspektif yang menyeluruh itu yang seperti visi misi tadi itu ya. Jadi semua organisasi harus bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Itu yang membuat kebijakan adalah pihak yang sentralisasi atau pihak CEO atau manajer dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada latihan
yaitu yang pertama, organisasi dengan derajat sentralisasi yang rendah selalu lebih baik daripada organisasi dengan derajat sentralisasi yang tinggi. Apakah benar pernyataan itu? Sekarang Mbak Siti Kumaidah ada nggak? Ada Bu. Ya, mungkin bisa dijawab. Makanya itu loh organ jawabannya tidak selalu Bu, karena terdapat jenis keputusan yang lebih baik yang ditetapkan oleh pimpinan puncak organisasi karena membutuhkan pemahaman menyeluruh mengenai situasi organisasi. Misalnya dalam hal penggajian ataupun penilaian prestasi karyawan dan juga berkaitan dengan keputusan-keputusan strategis. Ya, jadi jawabannya tidak selalu. Karena keputusan-keputusan seperti yang harus diterapkan secara seragam seperti penggajian, penilaian karyawan dan sebagainya itu dibutuhkan derajat sentralisasi dalam sebuah organisasi atau yang mengambil keputusan CEO-nya atau owner-nya itu sendiri. Terima kasih Mbak Siti. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu organisasi dengan derajat sentralisasi yang rendah bisa bertindak lebih cepat daripada organisasi dengan derajat sentralisasi yang tinggi. Benarkah pernyataan ini? Sekarang Mbak Titi Ulandari, apakah ada? Ada, Bu. Oke, bisa dijawab, Mbak? Benar, Bu. Karena organisasi perlu mampu bereaksi secara cepat terhadap perubahan kondisi, terutama pada fungsi ataupun bagian di mana perubahan itu terjadi. Desentralisasi memberikan peluang untuk bertindak secara cepat karena organisasi tidak perlu memproses informasi tingkatan hierarki vertikal yang membutuhkan waktu. Reaksi atau tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan cukup dilakukan oleh unit atau bagian yang terdekat terhadap perubahan. Ya, terima kasih Mbak Titi. Ya, jadi organisasi dengan derajat sentralisasi yang rendah bisa bertindak lebih cepat daripada derajat sentralisasi yang tinggi. Karena ketika ada masalah, mereka bisa mengambil keputusan secara langsung, secara cepat. Daripada ketika kita harus melapor dulu ke atasan kita, baru atasan kita melapor lagi ke CEO-nya mungkin untuk melakukan sebuah pengambilan keputusan, maka akan menjadi lambat dan bertele-tele, dan tingkat hierarkinya biasanya itu tinggi dan akan lama proses untuk penyelesaian masalah tadi. Selanjutnya yang ketiga, itu apa sebabnya desentralisasi memberikan peluang untuk meningkatkan kemampuan manajer tingkatan bawah? Kali ini Mbak Tusirah ada nggak? Mbak Tusirah? Pandita anak ya Bu. Oke, Mas Zainul Ariardani. Mas Zainul nggak ada juga. Mbak Agus Susianti ada nggak? Ada, Bu. Oke, mungkin bisa dibantu menjawab nomor 3. Thank you.
Desentralisasi memberikan peluang bagi manajer tingkatan bawah untuk berlatih. Pendelegasian otoritas memberikan kesempatan bagi manajer tingkat bawah yang pengalamannya masih terbatas untuk berlatih mengambil keputusan pada bidang-bidang tertentu yang tidak terlalu kritis, sehingga apabila terjadi kesalahan, maka dampaknya tidak terlalu rawan bagi perusahaan. Latihan seperti ini mempersiapkan manajer tingkat bawah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar pada saat mereka mengalami kenaikan posisi dalam organisasi. Terima kasih, Mbak Agus. Ya. Sama-sama. Ya, jadi memberikan peluang itu maksudnya kalau misalnya karyawannya dilatih untuk mengambil keputusan, maka itu akan membantu karyawan tersebut untuk naik posisi jabatan misalnya, ataupun ketika dia resign dari perusahaan, ketika dia mempunyai pengalaman yang sebagai pengambil keputusan, maka di perusahaan baru juga jabatannya mungkin bisa lebih tinggi dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang bertanya tentang bab 7. Modul saya, Bu, mau tanya, Bu. Oke. Okay. Ini kan ada dua, Bu, itu apa? Sentralistik dengan desentralisasi. Itu perbedaannya apa tuh, buat apa gitu, Bu? Nah, ini tuh untuk pengambilan keputusan, Mas. Jadi kalau sentralisasi itu pengambilan keputusannya itu harus langsung dari CEO atau yang punya perusahaan itu sendiri. Sedangkan kalau desentralisasi itu pengambilan keputusan itu diserahkan kepada manajer tingkatan bawah seperti itu. Jadi misalnya Mas jabatannya manajer personalia, jadi Mas bisa mengambil keputusan ketika ada masalah di dalam staff Mas. Tapi kalau Masnya menganut sentralisasi yang tinggi, maka Mas harus izin dulu ke atasan, ke CEO-nya, seperti itu. Jadi hierarkinya lebih ribet gitu, lebih lama, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih, Bu. Oke, jadi tugas hari ini itu membuat bisnis model kanvas. Kriteria tugasnya membuat sebuah bisnis. Jadi kakak-kakaknya pasti pernah berpikir ingin membuat sebuah bisnis atau apapun itu. Terus menganalisa bisnis sesuai dengan bisnis model kanvas. Selanjutnya, bisnis model kanvas ini contohnya ada pada selembar kertas. Dan formatnya telah disediakan oleh saya, ada formatnya sendiri, terus diupload ke Facebook, grup organisasi, dan pengumpulannya terlambat tanggal 1 Mei. Nah, di sini saya berikan contohnya, ada video cara membuat bisnis model, terus ada website-nya pendukungnya, bisa dibuka di website ini. Nah, ini contoh dari bisnis model kanvas. Nah, maaf ini bahasa Inggris, tapi nanti di website-nya ada yang bahasa Indonesia. Misalnya key partner-nya atau bisnis kakak-kakaknya berhubungan dengan bisnis orang lain. Misalnya tentang game learning atau hubungan supplier-nya dengan penerbit buku. Terus ada hubungannya dengan komunitas tersendiri, terus dengan professional trainer, seperti itu. Terus key activities-nya misalnya bisnisnya tentang game, terus nanti akan ada aktivitas seperti book writing, menulis buku, dan training. Key resource ini adalah orang yang mengerjakan atau karyawannya, dibutuhkan karyawannya seperti apa. Pertama, karyawan yang talented, yang punya talent. Selanjutnya ada karyawan yang trusted reference. Trusted reference itu orang yang bisa dipercaya dalam membuat referensi. Selanjutnya ada yang orang yang pintar dalam hal komputer atau laptop. Selanjutnya internet connection itu sebagai key resource. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, sampai yang ketiga ini? Ada, Bu, pertanyaan yang itu tadi.
yang tentang pengambilan keputusan sentralisasi dan desentralisasi. Nah, itu kan namanya kalau misalnya kita kan bekerja di sebuah perusahaan itu, itu bagaimana caranya tahu kalau sistem pengambilan keputusannya itu ada sentralisasi atau desentralisasi gitu. Oke. Jadi ketika mas atau mbaknya bekerja dalam perusahaan, bagaimana cara mengetahui? Pertama, tahu jenis perusahaannya itu sendiri. Biasanya perusahaan dengan sentralisasi yang tinggi itu hierarkinya itu banyak. Gini, misalnya semua keputusan dipegang oleh CEO-nya. Jadi ketika rekrutmen itu juga, misalnya rekrutmen itu pengambilan karyawan gitu ya, rekrut karyawan itu juga ditentukan oleh CEO, dan semuanya ditentukan oleh CEO, itu berarti sentralisasinya tinggi atau semuanya terpusat di satu titik. Seperti itu. Tapi sebenarnya agak susah untuk menilai ketika Mbak belum masuk ke dalam perusahaannya itu sendiri. Tapi biasanya kalau perusahaan besar, itu tingkat sentralisasinya rendah. Karena biasanya nggak mungkin semua hal diambil keputusannya kepada CEO-nya, karena akan terlalu banyak informasi kan. Jadi biasanya perusahaan yang kecil itu tingkat sentralisasinya tinggi, karena semuanya diambil keputusannya oleh CEO. Oh, gitu. Sebenarnya kalau belum masuk ke dalam perusahaan itu agak susah menilainya, tapi mungkin bisa dinilai dari perusahaan itu besar atau kecil, seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau sistem pengambilan keputusan itu kita pahami sendiri gitu ya, nggak ada pemberitahuan gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau apa namanya, kalau kita udah bekerja di dalam perusahaan itu, terus nanti lama-lama kita tahu sendiri gitu kan, pengambilan keputusannya gimana gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mbaknya sudah bekerja, terus mbak bisa menilai sendiri apakah organisasi itu ngambil keputusannya sentralisasi atau desentralisasi. Oh gitu. Terima kasih. Oke. Jadi tugasnya apakah sudah ada yang ditanyakan? Ini buat apa tadi, Bu? Ini membuat bisnis, Mas. Rencana bisnis gitu ya? Iya, rencana bisnis. Misalnya value proposition itu, value-nya itu yang membedakan bisnis Mas dengan bisnis yang lainnya itu seperti apa? Customer relationship itu nanti ketika orang membeli produk mas akan post purchase atau setelah mereka membeli, apa yang akan mas lakukan, apakah interview orang itu, apakah dia merasakan produknya ada yang salah atau ada yang kurang, seperti itu. Itu terserah kita ya, usaha-usaha apa. Iya, terserah mas. Sesuai dengan angan-angan kita ya. Iya, sesuai dengan angan-angan masnya selama ini. Apakah sudah mengerti? Dan di sini nanti dibuatnya di kotak ini aja, di selembar ini aja, nanti ditulis satu-satu seperti ini. Terus cara membuat ini sudah saya sampaikan di sebelumnya, ini ada dari YouTube, itu ada dua part. Terus ada dari website juga, sebenarnya dari website ini juga sudah jelas. Nanti akan dibuat satu lembar ini saja, terus diupload ke Facebook dalam bentuk selembar seperti ini. Kalau cost structure itu biaya-biaya yang nanti akan mas gunakan di dalam atau kakak-kakak gunakan di dalam bisnisnya. Misalnya kalian perlu membayar karyawan, terus kalian harus membayar training karyawan, terus marketing, budget untuk marketing, seperti itu. Bu, jadi ini kertasnya kayak gini, terus ntar diisi sendiri gitu? Iya, ini tapi saya kasih contoh kertasnya yang seperti ini, yang kosong. Nanti diisi seperti yang seperti ini. Gak usah bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris. Gak usah, Mbak. Bahasa Indonesia aja cukup. Ini kan contoh saya tadi, saya gak nemu yang bahasa Indonesia. Bahasa Jawa aja. Bahasa Jawa juga gak apa-apa. Jangan bahasa Jawa. Bisa tuh ya? Jangan bahasa Jawa dong, Mas. Bingung. Kalau bahasa Jawanya. Bahasa Banjar, Bu. Bahasa Indonesia aja.
Ma itu bahasa Palembang mai aku nyum. Aduh, bahasa Indonesia aja ya. Pergunakan bahasa Indonesia yang baik. Tuh, ya tante. Bahasa daerah kan juga bahasa Indonesia. Apa ada yang ditanyakan lagi mengenai tugasnya? Deadline-nya itu tanggal 1 Mei ya. Sebelum pertemuan kedua minggu depan. Pertemuan selanjutnya minggu depan. Yang bagi yang belum mengumpulkan tugas 1, yang di Facebook mohon segera hubungi saya. Apakah ada pertanyaan lain? Model kanvas itu maksudnya gimana tuh, Bu? Model kanvas itu masih mumet baca ini. Gimana nih? Belum paham banget. Kebanyakan tugas, Bu. Bu, itu nanti video YouTube-nya itu dikirim di LAN ya, Bu? Oh, oke. Okay. Nanti sama dua videonya saya kirim LAN. Gak bisa dibuka. Sama website-nya juga. Iya. Jadi modul kanvas itu di dalam satu page atau lembar ini semuanya sudah memuat semua informasi yang dibutuhkan untuk membuka sebuah perusahaan. Jadi kakak bisa menganalisa misalnya value atau nilai dari produk yang kakak buat itu apa, yang membedakan produk kakak berbeda dengan kompetitor yang lainnya itu apa. Terus. Oh, jadi itu apa model kanvas itu maksudnya cuma selembar tapi udah bisa menjelaskan semua gitu. Iya, udah bisa menjelaskan semua nah, bisnis. Itu kalau lukisan di atas kanvas itu maksudnya gimana tuh? Lukisan? Ya itu kan kalau di TV itu. Saya itu juga kurang tahu. Kanvas. Mungkin lukisan di atas kanvas itu termasuk kain ya? Menggambarkan semua gitu. Itu kayaknya saya juga kurang ngerti loh. Mungkin kanvas itu adalah untuk menggambar itu tuh ada yang dinamakan kertas kanvas. Kalau yang ini maksud kanvasnya adalah dalam selembar ini sudah bisa memuat semua bisnisnya, bisnis modelnya. Sudah komplit gitu ya? Iya. Apa ada yang ditanyakan? Arti tersiratnya ini Mas Baiman. Kalau misalnya arti tersuratnya itu. Tersirat. Saya absen dulu ya. Mas Aditya Wira, nggak ada ya. Mbak Agus Susianti, hadir Bu. Mas Ahmad Rifai, nggak ada ya. Mas Ahmad Rifai ini sudah tidak masuk 1, 2, 3, 5 kali. Selanjutnya ada Mbak Apri. Di laut dia kali sih. Oh, di laut. Bekerja di laut begitu? Masih di Pantai Selatan nggak ya, Bu? Oh. Kayaknya dia cepat di saya. Mbak Nyai lebih paham, Bu. Ya, Bu. Oke, mungkin bisa ya dihubungi. Pikirannya netes terus. Kan dulu ngomong katanya di... Mbak Apriani, ada? Mas Arianto, silain. Ada ya, Bu. Maaf, Bu, sambil kerja. Oke. Mbak Astuti Sugianti. Hadir, Bu. Oke. Chong Semin. Hadir, Bu. Oke. Mbak Diah Rahmawati. Mas Ender. Hadir, Bu. Mbak Friska. Friska. Mbak Eva ada nggak? Mbak Eva Ardi. Tak. Nggak ada ya. Mbak Friska. Mas Gunawan. Oke. Mbak Herpianti. Mbak Ice Fitrah.
Mbak Citra nggak ada ya? Mbak Ike Septiana? Mbak Ipah Latifah? Mas Johar Septiawan? Ada. Mbak Luyana? Hadir, Bu. Oke. Mbak Mienti? Hadir, Bu. Mas Muhammad Nur Hadi? Mustika Sari? Mbak Mustika Sari ini baru hadir sekali. Mungkin ada yang tahu kemana Mbak Mustika Sari? Mungkin gimana, Bu? Baru hadir sekali ini Mbak, gimana ya, mungkin bisa dihubungi? Baik, Bu, nanti saya hubungi. Oke, terima kasih Mbak. Mbak Nana Maulina? Gak ada. Mbak Nur Anissa? Mbak Nyai Sumiati? Hadir. Oke, Mbak Paijah Puspita? Mas Paiman? Mbak Ratih Dwi? Hadir, Bu. Mbak Roida Nengsi? Mas Roni Normalis? Hadir, Bu. Oke, Mbak Siti Kumaidah? Hadir, Bu. Mbak Titi Wulandari? Hadir, Bu. Mbak Tusirah? Mas Zainul Ariyardani? Oke, jadi apakah ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Kalau tidak, ada, Bu. Bisa kita akhiri pertemuan malam ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam.